Hai, hai, hai. Ketemu lagi di channel Mom Jessica Kurnia. Sini saat ini saya mau jalan-jalan ke Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Jawa Tengah ya, Wonogiri itu. Kita mau ke Waduk Gajah Mungkur. Kita di sana nanti mau menemui seseorang ya, kita mau tanya-tanya apa manfaatnya Waduk Gajah Mungkur bagi masyarakat luas karena itu waduk serbaguna. Kita mau ke sana. Sebelum perjalanan ke sana, jangan lupa nanti ditonton ya, dilihatnya sampai selesai, sampai akhir video ini. Nah, sebelumnya jangan lupa tekan subscribe-nya, loncengnya juga ditekan, tombol like-nya, ayo tombol like-nya. Juga komen-komennya, ditunggu ya. Mari, kita sekarang mau langsung ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Yuk, kita berangkat yuk. Jalan tembus. Jalan baru ini. Bahaya ini kalau hujan, banyak yang longsor. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Hai, hai. Selamat datang di channel Mom Jessica Kurnia. Saat ini saya ada di objek wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Masih tutup. Ditutup. Kita tidak bisa masuk. Ya. Objek wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Tapi kita tidak bisa masuk. Kita hanya di luar saja. Nanti kita mau ke tempat karambanya saja. Di tempat karamba, juga di sepanjang Waduk Wonogiri, di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, juga tekan like. Terima kasih. Waduk Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur, ini karamba, di karambanya kita, banyak perahu-perahu.
ada yang mancing. Kalau hari libur ramai sekali ini ya. Yang mancing banyak sekali. Kita mau ke waduknya, ke tempat wisatanya tadi tutup. Belum boleh. Selama pandemi ini tempat wisatanya masih ditutup semua. Jadi kita bisanya cuma ke sini, ke Karambar.